Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kamarnya berdoa, semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Anak-anak, hari ini di Sentra Balok, kita akan belajar tentang binatang yang melata. Apakah anak-anak kalian tahu binatang yang melata itu apa? Ya, benar. Binatang yang melata itu adalah ular. Selain ular, juga ada ular, cacing, dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan hari ini di Sentra Balok, untuk kelompok A dan B adalah menyusun bentuk-bentuk lingkaran menjadi ular. Nah, selanjutnya Kak Maria akan membuat video pembelajaran tentang Sentra Balok. Nanti Kak Maria akan mengasih tahu bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk video pembelajaran berikut ini. Mari kita simak videonya sama-sama ya anak-anak. Anak-anak, langkah selanjutnya Kak Maria ingin menggambar daun. Jadi seperti ini. Diwarnain, boleh warna apa saja ya, udah dibantu.